Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sufi. Hari ini saya sedang berada di Pesantren Darussalam untuk mengikuti pelantikan pengurus HAPMI Kabupaten Ciamis. Kami dilantik oleh Ketua HAPMI Jawa Barat. Yuk, seperti apa kegiatan HAPMI, kita ikuti selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sufi. Himpunan artis penyanyi dan musisi Indonesia, disingkat HAPMI, adalah jalan setapak menuju sukses. Mereka yang mengalami ditempa oleh atmosfer HAPMI bisa bercerita panjang. Ada ratusan artis, penyanyi, dan musisi yang dilahirkan oleh HAPMI lewat ajang festival. Kabupaten Ciamis menjadi salah satu yang mewarisi darah optimis HAPMI. Para musisi gaek di Ciamis berkarya tidak kenal usia. Mereka terus aktif menebarkan aura musik dengan berbagai genre. Setelah mati suri beberapa tahun, akhirnya HAPMI Ciamis kembali siuman. Di bawah tangan dingin Ang Icep, HAPMI Ciamis mulai bernafas lega. Sosok Ang Icep tak ada yang meragukan, dia adalah gitaris akustik yang multi talenta. Di studio Aprigia, semua alat musik tersedia dan siap digiber. Bumi Darussalam memberi ruh baru bagi HAPMI Ciamis. Masa depan HAPMI setidaknya akan lebih cerah menyambut zaman milenial yang serba digital. Selamat bertugas Ang Icep. Di pundakmu kami bersandar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama mengikuti pengukuhan pelantikan HAPMI Kabupaten Ciamis. Tentu dengan adanya kepengurusan yang baru akan tumbuh motivasi, harapan yang baru ya, untuk mengemban amanah bagaimana memfasilitasi talenta-talenta muda penyanyi dan musisi untuk bisa berkembang lebih baik. Nah, kita akan selalu mensupport gitu. Kita akan merasa mensupport. Malah tadi saya udah bicara dengan HAPMI Jabar, kalau perlu event tingkat Jawa Barat tuan rumahnya di Ciamis. Nah, pertama-tama alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah SWT bahwa HAPMI Kabupaten Ciamis yang selama mungkin kurang lebih 35 tahun kita vakum, bukan mati ya, vakum ya, agak pingsan sedikit ya, sekarang ini kita kembali melangkahkan kaki bersama-sama teman-teman lama kami itu dengan pelantikan HAPMI Kabupaten Ciamis. Mudah-mudahan bisa membangkitkan kembali motivasi kemudian juga semacam gairah untuk mengangkat seni budaya di Kabupaten Ciamis. Insya Allah kita tidak hanya langsung ke final, tapi kita mengadakan audisi dulu, dan audisi itu sampai sekarang langkah-langkahnya itu sampai 3 minggu. Kita mengumpulkan dulu para talent itu, kita hampir kumpulkan 180. Dari 180 setelah audisi kita mengambil 50 orang, 50 peserta yang kemarin finalis setelah audisi. Nah, yang dari 50 itu dilombakanlah sekarang ini grand final. Di grand final ini kita ambil, karena ada 5 kategori, kita ambil 15 orang yang insya Allah akan menjadi perwakilan Kabupaten Ciamis ke ajang Pop Singer Kontes di HAPMI Jawa Barat.